kabar baru. Oke teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di channel Deku Cukanai dan teman-temannya. Apa kabar pemirsa di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya ada sebuah servisan printer Canon ya. Dimana pintunya TF4532SR. Jadi permasalahannya itu printer ini apabila mencetak kabel, kabelnya tidak lurus ya teman-teman ya. Seperti yang kita lihat bergaris ya, patah-patah seperti ini ya teman-teman ya. Jadi ngumpul kabelnya patah-patah. Nah pada kesempatan ini saya akan membagi tutorial pada teman-teman semua bagaimana cara membagi. Oke, jangan kemana-mana, bagi yang belum bergabung nonton terus video saya. Cara klik tombol like dan subscribe-nya serta notifikasi tombol loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel ini. Oke, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara membaginya ya teman-teman ya. Di sini saya akan mencabut kabelnya terlebih dahulu. Kemudian sini saya menggunakan tisu ya teman-teman ya. Selanjutnya saya semprotkan, saya basahkan tisunya. Nah, pada sensor pita dari printer ini akan saya lap ya. Cara bongkarnya itu ada beberapa baut ya. Thank you.
coba. Sekian video tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Setelah menonton video saya, jangan lupa diberi like dan subscribe serta notifikasi tombol loncengnya. Agar teman-teman di rumah bisa mendapatkan video-video terbaru dari channel Dekutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat.